Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan di halaman sekolah, hingga penampakan kuntilanak di hutan. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 penampakan hantu dan kejadian aneh yang berasal dari platform TikTok. Enam, di halaman sekolah. Video aneh yang diunggah ke TikTok ini oleh salah satu akun dengan nama Fitri Danisa, di mana memperlihatkan sesosok wanita yang tampak aneh berdiri dalam sekolah pada malam hari. Seperti yang telah kita lihat secara samar-samar, sosok tersebut seperti seorang wanita yang memiliki rambut panjang dan mengenakan baju putih, tampak berdiri menghadap gedung membelakangi si perekam. Yang menjadi anehnya adalah sosok itu sama sekali tidak bergerak, hanya diam di sana. Tidak diketahui itu siapa, tetapi yang pasti rekaman ini cukup aneh dan juga menakutkan. 5. Tangan misterius. Video ini berasal dari seorang wanita yang bernama Salsa. Di salah satu video unggahannya terdapat penampakan yang sangat menakutkan, di mana pada saat itu ia sedang membuat konten joget TikTok. Tetapi seketika ia terdiam karena tiba-tiba saja melihat ini dalam rekaman videonya. 6. Rekam jelas apa yang tampak seperti sesosok tangan misterius dengan kulitnya yang hitam berada di belakang wanita ini. Bahkan kemunculannya membuat ia terdiam, tapi saat balik badan dan mencoba melihatnya, tangan itu dengan cepatnya menghilang. Video ini menjadi viral di bulan Mei 2021. Ada yang berkomentar dan percaya bahwa itu adalah tangan hantu, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa itu tidak lain adalah hasil dari editan. Dan wanita ini mengklarifikasi bahwa itu bukanlah editan, melainkan beneran nyata. Dan apalagi saat itu ia sendirian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau jelasin video yang waktu malam. Sekarang lagi ramai banget di TikTok. Katanya bilang teh bohongan editan gitu ya. Semua orang teh banyak yang bilang gitu. Padahal mah benar itu teh. Aku teh di rumah teh sendiri. Aku teh gabut kan, udah lama cinta nggak tiktokan gitu udah lama. Terus pas lagi tiktokan ya gue liat kayak gitu, nggak tahu itu teh. Tapi udah beneran itu teh, nggak bohong. Aku di rumah sendiri, tahu mama aku nggak ada kerja di sini kan, tuh nggak ada apa-apa kan, cuma ada aku doang, nggak ada siapa-siapa. 4. Mengintip di tangga. Video ini berasal dari salah satu pengguna TikTok dengan nama Smok Papi, di mana ia sering membagikan kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Di salah satu unggahan videonya memperlihatkan pria ini bersama istrinya duduk bersama di depan kamera sambil menjelaskan aktivitas aneh yang selama ini terjadi di rumahnya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu menakutkan terjadi. We can see them on the front screen of the camera. So what we decided to do in an effort to prove that, in an effort to prove that these are real, I've made Kaylee sit. Thanks. Sit really close, and she's going to grab the camera as soon as we see one. And I'm pretty sure the screen's pretty hard to see from here, to be fair. But we've tried to push it back to get the best. Don't cover the screen because people say, oh, you've cut the video. Yeah. Just try and grab it the best you can. Kemunculan sosok hitam bulat yang bentukannya tampak menyerupai kepala beberapa kali terlihat mengintip. Bahkan tidak hanya ada satu, melainkan ada dua. Saat mereka melihatnya, dengan cepat wanita ini mengambil kamera dan mengejarnya. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di tangga. Penampakan itu hilang begitu cepat. Dan apakah sosok ini adalah hantu yang selama ini mengganggunya? Atau ini hanya editan? Menurut kalian bagaimana guys?
Anything? Nope. Nothing. Tiga, di acara hajatan. Video ini diambil dari kamera seseorang yang ketika itu sedang merekam suasana di acara hajatan, di mana terdapat seorang wanita yang sedang menyanyi sambil diiringi oleh musik tradisional. Namun tanpa diduga-duga, kamera secara tak sengaja merekam sosok yang diduga adalah pocong. Video ini diunggah ke TikTok pada tanggal 3 Maret 2023 oleh salah satu akun dengan nama @kaliwarang86. Dan seperti yang telah kalian lihat, ada sosok aneh yang sedang berdiri dengan ukurannya yang tinggi dan kepalanya yang tampak terikat kain putih hingga terlihat seperti pocong. Sedang berdiri diam di sana dan hanya memperhatikan, tetapi masih tidak diketahui apakah itu benar-benar makhluk halus atau hanyalah orang yang kebetulan ada di sana. Dua, pendaki misterius. Seorang pria yang bernama Eko Pujianto mengunggah video aneh ke TikTok, di mana ketika itu ia bersama teman-temannya sedang melakukan pendakian pada saat ia berhenti ketika di perjalanan dan iseng merekam video, lalu terekamlah sosok ini. Video ini terlalu singkat, jadi kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Terlihat ada sosok pria yang mengenakan topi, berdiri diam di sana dan hanya memperhatikan mereka. Setelah video ini menjadi viral, salah satu penontonnya berkomentar bahwa itu adalah temannya sendiri. Tetapi Eko mengatakan bahwa jika itu teman pasti ia tahu. Bahkan ia juga mengaku tidak tahu pas di lokasi. Jadi sekarang apa pendapat kalian? Apakah itu hantu, temannya sendiri, atau pendaki lain? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Kuntilanak. Video ini direkam oleh seorang pria yang ketika itu sedang berjalan sendirian di hutan, lalu dirinya dibuat ketakutan karena mendengar suara-suara aneh yang berasal dari sekitar hingga ia benar-benar melihat ini di belakangnya. Seperti yang telah kita lihat, saat pria ini balik badan, ada sosok penampakan menyeramkan yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya, sontak saja membuatnya kaget dan kemudian berlari ketakutan. Video ini diunggah ke TikTok oleh salah satu akun dengan nama Eki Wahyudi. Dijelaskan bahwa video ini tidaklah nyata, hanya sekedar konten yang dibuat untuk hiburan saja. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.